Aku mau bercerita sedikit tentang keseharianku. Jadi gini, di pagi hari alarm berbunyi membangunkan tempat tidur. Aku bergegas membuka toko yang ada di rumahku. Saat itu aku berangkat terlalu pagi. Daripada gabut di kelas, aku pergi ke warung yang ada di depan sekolahku sambil menunggu teman. Dan aku membeli sebuah es dan bakso. Sampai di sekolah seperti biasa, pelajaran. Bel istirahat pun berbunyi. Aku bergegas ke kantin dengan teman-temanku. Tidak ada yang menarik di sekolah memang. Aku tidak begitu suka di sekolah. Aku lebih suka di rumah. Pulang sekolah, aku tidak langsung pulang. Aku lebih suka mampir ke angkringan dulu. Terkadang aku sampai dimarahin mama karena pulang malam terus. Agar mama tidak marah-marah terus, biasanya aku membantu di toko sampai toko tutup. Hehehe. Setelah toko tutup, aku mengajak teman dekatku untuk pergi keluar. Kemana lagi kalau bukan ke angkringan? Menurutku, angkringan adalah tempat ternyaman kedua setelah rumah. Di sana banyak teman-teman dan pastinya juga banyak cerita. Begitulah keseharian tidak banyak berubah, entah besok, lusa, atau tahun depan.